Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila segawan pun di halaman, mari duluan jadikan kawan. Selamat datang kami ucapkan pada tamu undangan yang terhormat. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula Rumah Sakit Geraha HMI dalam acara Referensiali Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Mitra BPJS Kesehatan tahun 2022 di Rumah Sakit Geraha HMI versi wilayah kepulauan yang mewakili dan versi di tim untuk di acara selanjutnya. Perkenalkan, saya Maida Natalia saat ini K3S di Rumah Sakit Geraha HMI. Izinkan saya untuk menyampaikan sesi briefing sebelum kegiatan dimulai demi keamanan dan keselamatan bersama. Baik, di Rumah Sakit Geraha HMI terdiri dari 6 lantai. Saat ini kita sedang berada di lantai rumah. Di ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas proteksi kebakaran seperti apar yang terletak di bagian belakang sebelah kiri, hidran yang terletak di sisi kanan ruangan aula. Sekian CCTV yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Salam safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh tim kami yang sudah luar biasa membantu kami. Pertama tadi memang kita sudah berkunjung, biasanya itu kita ada pertemuan seperti ini dulu sebelum berkunjung tadi, sebelum berkunjung ke lapangan. Nah, tapi kita balik kondisinya di siang ini gitu. Sebelum masa pandemi sekitar 2019 ya, 2020 kita ada segmen yang diberikan oleh BPJS terkait ini karena memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Dr. Ratna, Muslim dari Universitas Kota Batam, Dr. Alfi dari Universitas. Singkat waktu, saya akan coba presentasi secara singkat saja supaya kita mengurangi waktu sedikit. Ya, ini adalah profil rumah sakit Geraha HMI dengan nama paskesnya, pimpinan paskes, alamat dan seterusnya. Kemudian, kami sudah bilang stok file ini tapi luar biasa memang kejadian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini ya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami.